Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari CV Mitra Usaha Indonesia. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu memiliki perusahaan terbatas atau PT yang sudah tidak terpakai, maka ada baiknya PT tersebut ditutup dengan prosedur yang benar. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu tidak menutup, maka beban atau kewajiban-kewajiban yang ada pada PT tersebut masih akan membebani Bapak Ibu sekalian. Kewajibannya misalnya saja kewajiban untuk lapor pajak. Jika Bapak Ibu tidak lapor pajak, per tahun itu kan ada dendanya 1 juta rupiah, cukup lumayan ya, kalau denda tersebut sampai bertahun-tahun. Penutupan PT tersebut pun harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Karena kalau tidak benar, maka penutupan tersebut tidak akan mengikat kepada pihak ketiga atau pihak lainnya. Nah, bagaimanakah cara menutup perseroan terbatas dengan cara yang benar? Silahkan ikuti video ini sampai habis. Dan jangan lupa, untuk Anda yang tertarik membahas seputar legalitas dan kewirausahaan, silakan subscribe dan nyalakan tanda lonceng pada channel ini. Baik, Bapak Ibu pengusaha sekalian, sebelum kita bahas tentang tata cara atau prosedur untuk membubarkan perusahaan terbatas dengan benar, kita akan bahas dulu apa sih sebab-sebab yang bisa membuat perseroan terbatas itu dibubarkan. Jadi kalau menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, pasal 142, perseroan terbatas bisa dibubarkan atas beberapa sebab. Yang pertama adalah usulan dari ROPS. Jadi misalnya saja para pemegang saham atau ada pemegang saham yang merasa perseroan terbatas ini atau PT yang, atau perusahaan yang sedang dijalankan ini tidak berjalan dengan semestinya, atau misalnya saja ada juga ada ketidakcocokan ya antara pemegang saham atau antara pengelola atau yang lainnya. Nah, dengan alasan tersebut bisa minimal 10% dari pemegang saham itu mengajukan RUPS untuk diadakannya RUPS pembubaran. Jadi kalau seumpama seluruh pemegang saham itu setuju, RUPS bisa langsung dilaksanakan. Tapi kalau semua tidak setuju, minimal harus dilakukan pemanggilan dulu kepada seluruh pemegang saham 14 hari sebelum RUPS tentang pembubaran ini dilaksanakan. Dan untuk pembubaran RUPS ini minimal harus dihadiri oleh 3/4 dari pemegang saham. Dan 3/4 dari yang hadir tersebut harus menyetujui, baru bisa diambil keputusan tentang pembubaran dari perseroan terbatas ini. Yang kedua, pembubaran PT juga bisa terjadi karena sudah habis masa berlaku. Misalnya saja pada saat pendirian itu disebutkan bahwa PT ini akan berdiri selama 10 tahun atau 20 tahun atau waktu lainnya ya. Nah, jika sudah mencapai waktu tersebut, maka otomatis perseroan terbatas bisa dibubarkan tanpa harus melakukan RUPS pembubaran. Yang ketiga, pembubaran ini juga bisa berdasarkan putusan pengadilan. Misalnya saja pengadilan memutuskan atau permintaan dari kejaksaan memutuskan karena PT ini dianggap melanggar perundangan yang ada, maka diputuskan untuk dibubarkan. Itu juga bisa menyebabkan PT bisa langsung untuk dibubarkan. Yang keempat adalah pailit ya. Jadi berdasarkan keputusan dari pengadilan niaga menyatakan bahwa PT tersebut tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya, baik pembayaran hutang maupun kewajiban-kewajiban membayar operasional sehari-hari. Namun keputusan ini harus dilakukan oleh pengadilan niaga. Jika pengadilan niaga sudah memutuskan PT tersebut sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajiban jangka pendeknya, maka PT tersebut bisa dinyatakan pailit. Yang kelima, PT dalam keadaan insolvensi. Artinya, setelah diputuskan oleh pengadilan niaga bahwa PT tersebut dalam keadaan pailit, maka PT tersebut sedang dalam posisi penundaan pembayaran kewajiban atau pembayaran hutang. Yang kelima, karena izin usahanya dicabut ya, misalnya saja ya gitu PT tersebut melanggar peraturan atau melanggar ketentuan sehingga menyebabkan izin usahanya dicabut. Jika izin usahanya itu cuma satu-satunya, maka otomatis PT tersebut juga bubar, kecuali PT tersebut punya izin usaha lain. Nah, jika satu dari keenam sebab-sebab di atas tadi bisa terpenuhi, maka PT tersebut sudah bisa dibubarkan. Namun untuk melakukan pembubaran harus juga dilakukan dengan prosedur yang benar. Agar apa? Agar pembubaran ini bisa diakui oleh pihak-pihak terkait ya.
Nah, bagaimanakah prosedur yang tepat tersebut? Yang pertama adalah melakukan proses likuidasi. Jadi, setelah PT diputuskan untuk bubar, maka rapat umum pemegang saham atau pengadilan menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi. Tugas likuidator yang pertama adalah mencatat atau meninventaris seluruh kekayaan perusahaan. Yang kedua, melakukan pengumuman koran, di mana di sana diumumkan bahwa perusahaan sedang dalam likuidasi. Dalam keadaan likuidasi ini perusahaan sudah tidak bisa melakukan transaksi apapun. Nah, dengan demikian untuk klien-klien yang ingin melakukan transaksi bisa melakukan penyesuaian. Termasuk juga pengumuman koran ini ditujukan kepada para kreditor. Jadi di sana diumumkan bahwa kreditor dalam jangka waktu 60 hari silakan mengajukan tagihan-tagihannya kepada likuidator, termasuk prosedur dan alamat pengajuan tagihan tersebut. Yang ketiga adalah membayar kewajiban-kewajiban kepada kreditor ya. Kalau ada hutang-hutang yang belum dibayar atau tagihan-tagihan lain, itu dia lakukan pembayaran, likuidator melakukan pembayaran. Termasuk juga kewajiban-kewajiban perpajakan ya yang belum dibayarkan itu dibayarkan terlebih dahulu. Yang keempat, jika ada sisa setelah dibayarkan semua kewajiban, hutang piutang maupun perpajakan, jika ada sisa, maka sisa dari kekayaan perusahaan tersebut dibagikan kepada para investor atau kepada para pemegang saham. Yang berikutnya adalah melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu, termasuk menghadap notaris untuk membuat akta pembubaran dan melaporkannya ke kementerian serta ke berita negara. Nah, kemudian setelah likuidator menyelesaikan kewajibannya, maka likuidator melakukan laporan pertanggungjawaban kepada RUPS atau kepada pengadilan jika memang pembubaran itu tentunya diputuskan oleh pengadilan ya. Dalam laporan tersebut, jika laporan tersebut terima, maka pada hari itu likuidator diberhentikan dari jabatannya, dan setelah itu kemudian baru dilakukan pengumuman koran lagi bahwa perusahaan sudah benar-benar ditutup. Nah, jadi demikian ya, jadi proses penutupan itu memang agak panjang ya, prosesnya bisa minimal itu makan waktu 2 bulan sampai 6 bulan. Karena kalau tidak dilakukan, maka penutupan itu tidak akan diakui oleh pihak ketiga. Jadi misalnya saja ada tagihan, yang kebetulan tagihan tersebut berbunga, maka itu akan terus berjalan. Termasuk juga kewajiban lapor pajak akan berjalan. Nah, demikian kurang lebih prosedur untuk melakukan penutupan persoalan terbatas. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Dan atau jika Anda membutuhkan bantuan untuk melakukan penutupan persoalan terbatas dengan prosedur yang benar, silakan bisa menghubung kami melalui link yang kami sediakan di link deskripsi atau kunjungi web kami www.mitrausahaindonesia.com. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sukses selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.